gue iblis murid kena tak jadi diskusi, tapi tak ulang enggak gue iblis. Kalau ini dengan misi tentang mata oleh tengah jadi tak terang. Mugo iblis gue kok pinter atau setan pinter gue lor. Setan itu nak goblok, ya goblok banget. Setan hingga sekarang membaca ngaji gue ini terus paham ya roh. Gomgo orang rumah nong. Setan itu ya goblok, orang goblok ya. Nah orang kiai, kiai itu didu, dulur ya dulur. Soalnya pondok iki didu, akhirnya adik terusir diusir kakak edi, kakak diusir adik edi. Tapi diusir gus itu mau didi yo gak pondok. Kiai tukaran dek kiai mau dek masjid. Akhirnya masjid di desa itu loro. Setan harus menang, iso ngedu. Jare sapa apa menang? Kok masjid ning pojok yo gus sujud, masjid ning lor yo gus sujud. Jadi akhirnya tempat sujud bertambah. Lah iku setane ora kawon ada akibat ibu nganti saiki. Aku tak kuwatir, jeneng tak terangno iki ro. Tangangan jeneng setan yo ana goblok. Dadi baru kaya Islam menyebar ning ndi-ndi mergo kiai ditu. Dulur ditu. Lho nak kiai treung saleh, ayo saiki misale aku mek rugen padha kiai ne rebutan imami ning beduan gak kanggo. Kiai nak tukaran minggat orang orang gawe gon germo tetep gawe nya masjid. Gus begus tukaran gawe nya orang germo tetep gawe nya pondok. Jadi gara-gara didu setan si jari ini tukaran didu ternyata agama malah banyak dari satu titik menjadi bertitik. Jadi aku goblokin nama. Dan saya berharap kegoblokan ini berjalan terus. Mulanya kira usah, mulanya jarang tak sanggup. Setan itu apa? Jadi kita tahu minti itu hadir. Setan itu digolak. Baru kaya orang setan itu digolak. Makanya manusia itu syukur anaknya setan. Itu pikiran kita tahu. Alasannya orang nak bener itu sangka Allah. Nak salah jadi digoda setan. Lu Allah oleh hormat manusia. Tekan salah orang kambing hitam. Itu siapa kambing hitam? Rupa-rupanya gara-gara digoda setan. Jadi kita tahu. Kita rasa anak tahu. Tapi ilmu merakai aku, jadi pokoknya di rumah nong pokoknya di rumah nong, rasa mau jiru-jiru nong coba ini kan jalan itu sebuah, ini kan jalan kita, ngaji mati aku sinawamu yang ada aku mungkin bener sampai ya, kalau nganggur terus bener kan gak tau mikir, jadi gak tau salah kan. Nah makanya kan, nak corong nasawu ini buatan fakir, nah fakir kan temu aku, jenis setan itu temu aku. Dianggap setan itu hebat, bisa nyesap sama macam orang tasawuf, setan mindi lu gak beda. Ke setan itu digoblok-goblok no pengeran ketika kue tak usir sama suwarga selama silalas. Jadi setan, kulo kei hak bodoh menungso dawi apa, yo tak kei hak. Terus setan muni summa la atian nagum min bayi aiti wa min khalfi sama ngarep, sama muni wahan aimanihim, sama sisi kanan wahan sama ihim sama sisi kiri. Ku pangeran niku senyum, senyum nenyek. Nyek jadi pangeran. Tapi yo goblok. Wong janji kok mau bodho kok ngarep, kok kuwi, kok kana. Oke. Wetan semene wis cukup tak pun cukup Gusti. Dianggap wis kabeh. Kowe kliru tan aku iku duwe arah dhuwur, ambek arah iki. Lha iki setan tak rep gak desa iki. Lalu aku sampai terang ngaji, aku hati setan ku. Orang tak terang, ini barokah. Jadi gara-gara setan ini akhirnya Allah ngendikan, kau laku yang sambung ambek aku kau dhuwur. Ya sambung ambek kau laku yang ngisor lima tawa. Itu ora bakal bisa gue gudu. Setan kadung menimis, cukup alat gudu. Nggih Gusti. Rentak ya. Gudu kiai itu malah dominggat di Sumatera, Kalimantan juga gue becik. Kalau tukaran menang, nyebar menang. Tidak tukaran malah nyebar. Nyebari kiai jadi gon sujud, gon belak. Aku tak gigi-gigi si tukaran si boknya, gigi-gigi tukaran lereni, faham? Jadi mulai detik ini lereni, gue nak sedang ngeritik gigi-gigi kiai. Kuyo jodaran ini halal, tukaran lo halal. Ini semua nengai, lah setan itu untung nak kiai juga itu tukaran, si sitok dia masjid, sitok dia germo, itu lagi setan menang betul. Tapi selama ini kan tidak begitu kan? Ayo pondok-pondok gede pecahannya di Ponegoro tukaran akhirnya pondok duduk Sulawesi Sayyidina Ali Mbak Mu'awiyah tukaran sahabat duduk Cina kampung King-King ada yang tersesat di Selat Malaka di murid itu sebaru setemangsan di Sumatera Aceh orang nanti itu ambil dinta Demak Bintoro perang itu juga ada orang Islam yang juga ada demak ke tukaran
Arya Penangsang itu tukaran di Sutoyo, akhirnya di Jepang, di Jogja. Mereka ada tukaran Islam, ada yang di Makro, rukun orang Islam. Baru kayak itu, kok bangsa mungkin ya tukaran. Lah setan, coro setan terpelajar, mesti ini. Ayo, Demak Bintoro baru ini satu tukaran. Dan Islam gak menyebar, dok tinggir, dok Jogja. Tapi setan itu raro, perhitungannya pakai tukaran itu. Apa ya, sesuai keinginan ini? Lah, jubulnya menyebar ya. Malah meluas kan? Nah, yang saya tidak tahu itu apa saya dihisap tidak menjelaskan ini. Karena ini kalau jadi referensi setan itu bahaya. Tapi saya harus menjelaskan supaya sampean tidak pati takut-takut betul sama nopo setan. Setan itu ada goblok. Inna kaidah setan itu ada nopo. Rekayasane setan wasine goblok. Itu artinya niate ngono tapi kasile orang ngono. Jadi yang goblok itu tidak hanya manusia. Saya buat Mustafa kiai senang rondo, dia kok senang rondo, payu, orangnya kado anjek kak, bareng dirabi Mustafa terus jilbaban ape, setan kalah menang kan? Gak nak anti sino, setan menang orang, tapi Mustafa mau dibayar loh. Lalu tapi udah lakon itu, abah lakon itu cuma tawa hilang. Dah, lo setan kan sering liru, tanya rondo, nasi digodok kan sih, nasi pure orang mau dibayar loh. Turunannya jadi wong, soleh. Wali sama ibu jurni agak-agak ini. Setan itu pertama gudul karena ini berziro, cuma dia mau di wahir. Nyoro setan itu nyoro. Mulai kita rasa khawatir dengan godaan setan. Jadi kita tahu, setan pas dialek dengan pangeran itu di pangeran itu senyum-senyum, maksudnya nyalakan setan. Cukup gue tenang kan setan, muka dia mau jadi sembala adian nagu, minta ini dihim, wamin khalfihim, wa'an aimanihim, wa syamaihim. Pengiran tak kok wis tang setan. Sampun Gusti, wis tenang jadi. Nyongkone iku si simpat ini selesai. Pengiran dawuh sempat ngeling nang pengiran. Tang wis janji ora nambah nggih Gusti. Tapi ana arah dhuwur lan ana arah ngisor. Waduh Gusti wis kadung yo wis kadung. Lah nek nak kepengin anti setan ben iku eling Allah mbek tawadhu. Tawadhu iso dimulai kan lan sekali. Atus kula mung kena ngaji mlete omongane mlete tapi kula mbek sampeyan iki tawadhu wong kula sik sowan jenengan mriki. Mulane aku tak akali. Kula nak donga pas dajut jare sinten Gusti Gus Mbak mlete wae cara wong akeh mlete lah kena apa? Ku ana Gus Gus ngene. Gus dina nak ngaji mlete kok tetep lair. Sebab ku tawadhu tau duwe wong. Wah gedeng wis kira ra sebabe. Padahal kula tak akali. Aku ngaji ning Yogyakarta kok sing dugi ning Bojonegoro kok. Bagaimana mungkin wong sowan mbek sing disowani sopan sing disowani sopan ku wong. Jadi kan mek kulo sopan ku wong. Aku tak pikir mentang. Wong ngaji mun boten purun podio gara-gara ben setara. Aku gak usah sak duren. Pun. Lha sakjane cara ke gelem ke sing mlang aku ora apa-apa, tapi kan gak mungkin kan. Sakjane iso wae. Saya demi tawaduk, mungkin sing mojo gitu ada masalah. Tapi nak terus aku roh salah kan repot. Ketika kabeh ulama itu menyisakan tawaduk, ulama mau meliti mau gaya sok ben pede, ben percaya diri. Aslinya hati ini utama. Kue roro tawaduk Imam Ghazali Syabdul Qadir Jilani. Beliau beliau tiap malam berdoa Allahummarhamu mata Muhammad. Tiap dungo nangis nangis assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangge kula lan tiyang sedanten sing sore. Terus kula niku tiap mriki pamit ke bojo ke anak saya ngaji dik nggo sangu mati. Pamit ibu nggo sangu mati. Jadi saya sopan. 6 jam saya dari Naruan ke sini. Sopan. Kula mlane pede mong. Ngaji gak sapa diem sopan kan kula sing sowan. Kan gak mungkin wong sing sowan darani ra sopan. Jadi kula tetap menyisakan sisi ngisor yaiku sopan, sisi dhuwur eling kok mati. Lah setan janji ning Allah ndek ne ra iso. Ana ana wong ndek pijakan kuat ning iso, duwe usul ning Allah iku setan sentek. Mugo setan ning bayi ibin, wa min khalfihi wa an aimanihim wa an samari. Ana terus pangeran kowe inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kaulaku tenang sing usul ning aku ke ra iso ganggu. Nah iki kula wis ikhlas, wis ikhlas. Lah jangan kira setan tuh pinter, enggak. Lah selama ini GG syariat mau cerita ki Barseso sakali mimono tetep kegudurmu. Jadi cara aku ki Barseso ora ana nyatane kliru. Sing alim sing ngawur-ngawur ngaten iki sing. Segera jelas-jelas ngaten.
Jadi paham ya. Saya ini misalnya kue, misalnya kue. Kue misalnya dokter anti penyebaran penyakit. Ya kan penyakit itu di musnahkan, ditanam di bawah tanah atau di mana. Saya tanya orang, orang kibik kok itu. Akhirnya masjid loh. Gue sujud kabeh. Gue nak poso ya, gue darusan. Itu saya kan api-api anu. Gue ngeram-ngeram-ngeram, gue jamaah tambah. Karena aku khawatir setan ini tak perlu ngajiku. Terus kiai raditus aku mau tersentral di satu tempat wah nyoro kalau ini udah itu yang pon saya itu kemana dengan kiai itu karena bang anggap aku penyebaran Islam secara nopo alami dia banyak tenan itu dewi wong tasawuf mengenai darah ini asyaitan binti luhelida setan itu kacune omah kacune dunia jadi awal mau nyala nomor nusa mereka makhluk terhormat nak menusa salah itu di salah no setan. Kira rasa takut Allah, gunanya apa Allah menggawe setan, kira rasa takut. Mereka kabeh kok Allah menggawe, kabeh sama hikmah. Ini rasa takut. Kira rasa takut kena apa gawe, mungkin mangan. Mungkin mangan, ya gue otomatis gawe apa? Ya gue sih rasa apa. Tapi gue tak didono contoh betapa ngadepi setan itu gampang. Dia mau caranya gue iling al-khalqul awal. Mungkin sama tak ijazah ya, iling al-khalqul awal.